Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar fans Ikatan Cinta hari ini? Kembali lagi bersama Kesha Official Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru seputar Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar-kabar dari Kesha Official. Marilah kita simak bersama-sama. Amanda Manopo berhasil meraih 2 penghargaan dalam ajang Indonesia Television Award 2021. Terima kasih kepada Mama. Amanda Manopo berhasil meraih 2 kemenangan dalam ajang Indonesian Television Award atau ITA 2021 yang digelar hari ini, Senin 27 September 2021. Ia menyabet piala aktris sinetron terpopuler dan artis televisi terpopuler. Dalam ajang ini, Amanda berhasil menyingkirkan sejumlah aktris papan atas lain, di antaranya Michelle Judith, Ranti Maria, Zu Abbas Jackson, dan Glensa, dan yang merupakan lawan mainnya di Ikatan Cinta. Saat menerima penghargaan, Amanda menyampaikan terima kasih pada kedua orang tuanya, termasuk sang ibunda yang telah berpulang pada 25 Juli lalu. Selain itu, Amanda juga mengucapkan terima kasih pada orang-orang terdekatnya, termasuk kru Ikatan Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada mama saya yang ada di surga. Dan terima kasih kepada papa saya yang lagi ulang tahun, kata Amanda Manopo di panggung ITA 2021 Studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin 27 September seperti dilansir dari iNews ID. Terima kasih untuk partner-partner saya yang lain, kru teman saya yang ada di sini, Glensa partner saya di Ikatan Cinta, All Crew, dan semuanya yang sudah memberikan sebuah rasa dan sebuah kebahagiaan di judul sinetron Ikatan Cinta, sambung Amanda Manopo. Penghargaan ini buat kalian semua, terima kasih. Meraih penghargaan tersebut, Amanda Manopo mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya, termasuk sang ibunda yang telah berpulang ke pangkuan Tuhan pada 25 Juli 2021 silam. Dalam ajang penghargaan ini diketahui ada 14 kategori yang terdiri dari 9 penghargaan untuk program dan 5 penghargaan untuk individu. Setelah bersaing secara voting, berikut daftar nama pemenang di Indonesian Television Award 2021. 1. Artis televisi terpopuler, Amanda Manopo. 2. Public figure inspiratif terpopuler, Atta Halilintar. 3. Pembawa acara televisi terpopuler, Robin Onsu. 4. Aktris sinetron terpopuler, Amanda Manopo. 5. Aktor sinetron terpopuler, Arya Saloka. Program spesial terpopuler, Ikatan Cinta, Atta Aurel. Program News Siang terpopuler, seputar iNews Siang. 8. Program Ramadan non-drama terpopuler, Hafiz Indonesia 2021. 9. Program Ramadan drama terpopuler, Preman Pensiun 5. 10. Program akhir pekan terpopuler, MasterChef Indonesia. 11. Program non-prime time on drama terpopuler, Dahsyatnya 2021. 12. Program non-prime time drama terpopuler, Tukang Ojek Pengkolan RCTI. 13. Program prime time non-drama terpopuler, Lapor Pak. 14. Program prime time drama terpopuler, Ikatan Cinta. Indonesia Television Award 2021 dimeriahkan oleh bintang tamu spesial yakni Jamie Miller, sedangkan artis tanah air lainnya yang ikut tampil antara lain Liodra, Anet Delicia, Chris Dayanti, Veteran Peto, dan masih banyak lagi yang lain. Sekian berita kali ini. Terus tonton channel ini Kesha Official agar terus bisa menyajikan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih.